Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendy Zulfiari. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, saya di sini suara saya agak serak ya. Jadi kemarin saya habis nonton sepak bola Indonesia ya. Waktu melawan Singapura, jadi di Piala AFF itu ya kemarin suara saya agak serak-serak. Mohon maaf. Oke. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi Azka Payment. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mendaftarkan agen baru ya di Azka Payment ini. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan komisi, maka syaratnya harus kita mendaftarkan agen baru di Azka Payment ya. Nah, jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh downline kita nantinya ya, maka kita akan mendapatkan komisi di setiap transaksi mereka. Nah, bagaimana caranya kita mendaftarkan agen baru? Simak terus ya. Oke, di sini saya sudah membuka Azka Payment. Di sini kita tekan menu, klik menu agen ya. Di sini di baris yang kedua di sini ya. Ini dia. Oke. Kemudian di sini ada pilih daftarkan agen. Ini dia ya, yang di tengah bawah. Daftarkan agen. Kemudian kita tulis, kita klik lagi ya, daftarkan agen. Kemudian kita tulis nama agen yang ingin kita daftarkan. Jadi di sini saya akan mau mendaftarkan HP saya yang satuannya ya. Nah, nanti saya akan mendaftarkan di HP yang satu itu, dan HP yang itu saya akan tetap menggunakan untuk isi pulsa. Nah, setiap saya melakukan isi pulsa atau yang lainnya lewat HP itu, maka HP saya yang ini akan terus mendapatkan komisi begitu ya. Oke, langsung saja saya di sini tulis Hendy 2 saja ya. Hendy 2, alamatnya Lombok Utara. Nomor HP-nya. Oke, di sini markup ini ya, sejumlah komisi yang kita dapatkan setiap transaksi agen kita, downline kita maksudnya ya. Nah, jadi semisal kita tulis 100 rupiah ya, maka 100 rupiah ini yang kita dapatkan ketika agen kita atau downline kita melakukan transaksi. Nah, jika kita tulis misal 200, maka setiap transaksi yang mereka lakukan kita akan mendapatkan komisi 200. Jadi di sini saya akan menulis 100 saja ya. Jadi jangan mahal-mahal, atau bisa dari 25 rupiah, kemudian 50 rupiah sampai 100 rupiah. Atau terserah kalian saja ya, berapa yang ingin kalian tulis markupnya. Tapi jika kalian tulis lebih sedikit, maka semakin banyak calon agen atau calon downline kalian yang berminat ya. Karena di setiap markup kita yang kita tulis misal 25 rupiah, maka sedikit pula di sana di HP-nya agen kita atau downline kita itu modal mereka ya. Maka mereka lebih tertarik jika kita melakukan markup yang lebih sedikit. Oke, langsung saja di sini kita kirim ya. Mendaftarkan agen Hendy 2 sukses ya. Nah, ini dia ada keterangannya. Oke, kita lihat saja. Nah, jadi di sini ada keterangan pendaftaran agen. Di sini ya, titik-titik saya blur ya, karena ini adalah privasi dari downline kita ya. Ini nomor agennya ya. Ini nanti dimasukkan di HP downline kita. Hendy 2 sukses ya. Ini kita oke saja ya. Nah, begitu caranya ya. Jadi cukup mudah sekali kita mendaftarkan downline baru di aplikasi Azka Payment. Nah, jadi saya sarankan kalian menggunakan aplikasi Azka Payment ini untuk melakukan transaksi pulsa, paket data, dan yang lainnya ya. Dan harganya juga cukup murah sekali. Oke, sekian ya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.